Halo bos, jumpa lagi dengan channel Umar Pasha. Nah, pada kesempatan kali ini admin akan berbagi tips lagi tentang bagaimana cara membuat rumbai atau fryet ya di bagian bawah jin tanpa alat bantu. Sebelumnya admin juga sudah pernah upload video yang hampir sama, tapi ini beda. Perbedaannya itu terletak baik pada jenis kain jinnya ataupun juga caranya. Oke, kita langsung saja ke tutorial. Nah, sebelum dibikin rumbai di bagian bawah jin ataupun juga dibikin fryet, celana kita potong dulu sesuai dengan ukuran. Berikutnya, bagian bawah ini kita potong atau kita gunting vertikal sekira 2 atau 3 cm tergantung panjang fryet yang dikehendaki. Untuk guntingannya kita bikin jarak sekitar 3 cm. Jadi antar guntingan secara horizontal itu jaraknya 3 cm, 3 cm. Untuk Anda yang pemula atau untuk Anda yang bukan penjahit ya, hati-hati pada waktu menggunting vertikal ini, usahakan yang lurus. Dan jangan lupa pula guntingan ini kita mulai dari tepi ya, bisa tepi kanan, bisa tepi kiri. Dan yang jadi catatan, jangan sampai jahitan pada tepi celana ini tergunting, karena kalau jahitan tepi bagian bawah ini sampai tergunting, ini juga akan mengurangi kekuatan bagian bawah celana. Oke, ini yang sudah digunting vertikal ya. Berikutnya, untuk memudahkan Anda menarik serat-serat celana kita balik dulu, yang bagian dalam kita kasih di luar. Kemudian agar supaya pengerjaan ini nanti bisa mudah dan cepat, cara menarik seratnya ini kita tarik serat vertikal di bagian kanan dan kiri guntingan. Tapi sebelum kita menarik benang vertikal yang berada di tepi kanan kiri guntingan ini, yang harus kita lakukan dulu adalah kita buka dulu serat ujung potongan yang horizontal ini ya, 3 atau 4 helai, yang tujuannya adalah agar supaya nanti pada waktu kita menarik benang yang vertikal dia tidak nyangkut dan terkunci. Berikutnya, serat vertikal ini langsung kita tarik saja. Caranya bisa bergantian kanan kiri, kiri kanan, kanan kiri, dan seterusnya. Untuk Anda yang pemula mungkin ini akan memakan waktu sekitar 30 menit. Kalau yang sudah ahli mungkin 1/4 jam sudah selesai. Oke bos, ini bagian depan yang sudah selesai. Berikutnya ini bagian belakang. Kita percepat saja videonya, admin singkat. Nah, bagi Anda yang suka fryetnya itu model kumal atau model aca, Anda bisa melakukan cara seperti yang admin lakukan ini ya. Jadi bagian bawah setelah selesai itu kita kucek saja, kita kucek pakai tangan. Untuk celana jin yang bahannya cenderung lembut, ini akan lebih cepat terbentuk. Sedangkan untuk jin yang kainnya agak kaku, memang agak sulit, terutama yang berbahan denim murni ataupun juga yang ada campuran polisternya. Mungkin itu saja yang bisa admin sampaikan. Admin ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang sudah nonton dan juga sudah subscribe. Yang nggak subscribe juga nggak apa-apa, yang penting jangan lupa untuk selalu berbagi pada keluarga, teman ataupun saudara.